jumpa lagi di YouTube channel Cikgu Ainun. Okey, hari ni Cikgu Ainun akan berkongsi sesuatu yang istimewa. Apa dia? Stay tuned. Tengok video ini sehingga habis. Selamat datang ke channel YouTube Cikgu Ainun Senior. Jangan lupa tonton, like, komen, subscribe dan share. Terima kasih. Hai, kita berjumpa lagi dalam YouTube channel Cikgu Ainun. Jadi perkongsian Cikgu sekali ini adalah untuk berkongsi sedikit tentang anugerah yang Cikgu terima, iaitu anugerah anak istimewa. Okey? Alifuddin, Alifuddin ataupun Boboy ni merupakan anak ketiga dalam keluarga, dan semasa dia dilahirkan dalam usia 35 minggu, kandungan 35 minggu, hampir tidak cukup bulan lah, dengan hanya seberat 2.3 kilo. Dia disahkan mengidap dua masalah besar, iaitu sindrom Down ataupun Down syndrome dengan masalah infant anus. Jadi pada masa itu saya diberitahu bahawa dia tidak boleh menerima sebarang apa makan atau minum kerana salur untuk dia punya apa perkemuhan ataupun salur untuk dia buang najis tidak lengkap. Jadi doktor perlu membuat beberapa prosedur untuk membantu sistem untuk anus dia tu berfungsi dengan baik. Jadi hari kedua selepas dilahirkan, dia telah pun di terpaksa menjalani pembedahan seawal usia 2 tahun seawal usia 2 hari 2 hari. Jadi memang sangat sangat sedih dan melihat keadaannya lah, dengan dia tak boleh menyusu dan sebagainya. Dan bila hari kedua tu dia pun menjalani pembedahan, doktor telah membuat kolostomi. Kolostomi ni maknanya dia buat sementara, dia terpaksa menyalurkan najis tu melalui kolostomi yang dibuat pada perutnya. Maknanya terus usus di bahagian perut lah. Jadi saya sebagai ibu perlu belajar untuk menguruskan, maknanya memastikan kolostominya tu dalam keadaan baik untuk mengelakkan infection, untuk mengelakkan jangkitan dan sebagainya. Dan kemudian pada usia 2 bulan dia terpaksa lagi menjalani pembedahan yang kedua, dan kali ini pembedahan itu agak besar, major operation, di mana dia perlu puasa 5 hari sebelum dan 5 hari selepas. Maknanya 5 hari sebelum dan 5 hari selepas tu dia tak boleh, maknanya susu semua tak boleh. Kemudian bila dah buat kolostomi, maknanya selepas dia operation tu pun dia rasalah masuk ward ICU semua. Tak kira lah yang PIDS, yang apa, yang untuk NICU, PICU, CICU, dia ada yang untuk cardiac tu, CICU kalau tak silap, untuk sakit jantung tu, penuh wire, dan biasalah dalam ward macam tu kita tidak benarkan untuk ambil gambar, dan berterusanlah sehingga dia berumur 10 bulan, dan selama selama itu, selepas dia operation yang untuk
untuk lengkapkan dia punya anus tu, saya diminta oleh doktor untuk dilate. Dilate ni yang diajarkan di hospital, gunakan lilin. Gunakan lilin, kita akan dilate untuk pastikan lubang anus dia tu tidak tertutup. Jadi pada peringkat awal saya pun agak ialah scary juga kan, kita takut dia sakit dan sebagainya. Tapi alhamdulillah berkat dengan apa, tunjuk ajar dan juga kekuatan yang dibina, terpaksa dibina lah untuk memastikan anak saya boleh selamat. Dan instead of gunakan lilin tu, saya telah berbincang dengan doktor untuk dapatkan proper lah alat dia, dan kita dapatkan kalau tak silap daripada Jerman masa tu, beli dilatation lah untuk set, stainless steel. Tak ingat masa tu dalam 700 macam tu lah dia. Maknanya saya setiap hari saya kena buat pagi petang untuk dilate, untuk pastikan anus yang dicipta tu tidak ni. Jadi saya harap perkongsian ini sedikit sebanyak memberi apa, memberi panduan lah kepada ibu bapa yang mungkin menghadapi masalah seperti anak saya. Dan kemudian anak saya Boboy telah menjalani satu lagi pembedahan pada usia 10 bulan untuk tutup kolostomi dia. Kalau ikut perancangan, kolostomi tu nak ditutup pada usia dia 2 tahun. Tetapi mandangkan ada masalah sedikit dan doktor takut dia punya kolostomi tu tidak bertahan lama, jadi doktor tak boleh tunggu, dan doktor decided untuk buat operation yang ketiga pada usia dia 10 bulan. Pada usia 10 bulan, dan alhamdulillah pembedahan tu berjaya, dan maknanya dia dapatlah buang najis, buang air besar tu mengikut saluran tu lah yang telah dibuat. Telah dibuat tu lah untuk anus dia, melalui anus yang telah dibuat sebelum itu, operation yang sebelum itu. Dan saya terus jugalah untuk bantu dia untuk dilate dan sebagainya. Dan mereka yang mengalami masalah ini memang kesiannya kalau sekiranya dia ada sembelit. Jadi kena jagalah. Jadi macam anak saya ni pun dia tak nak makan benda lain. Dia cuma makan bubur saja. Jadi kita campur sikit daging ataupun ayam minch chicken tu dengan mix veggie. Kadang sup dia boleh minum jugalah. Kemudian selepas daripada tiga operation semasa baby tu, dia standard lah, keluar masuk ward. Sebab anak-anak Down syndrome ni biasanya dia juga package lah, mereka punya ketahanan. Jadi macam anak saya, dia ada masalah jugalah. Bila batuk terlalu lama, ada dah 2-3 kali dia kena pneumonia. Dia ada jangkitan pada paru-paru dia. Jadi saya berjaga-jagalah kalau misalnya dia batuk berterusan, memang kena standby lah. Biasanya kita akan terus bawa dia jumpa pakar. Dan anak-anak Down syndrome juga memang banyaklah benda kita kena appointment dengan pakar. Maknanya rumah sakit ataupun hospital ni kira rumah kedua. Di mana semua segala segi. Dia ada kena jumpa pakar mata, ENT, semua sekali. ENT, lepas tu thyroid dia every year kena check, jantung dia. Dan anak saya sebenarnya dia disahkan mempunyai ASD ataupun jantung berlubang pada usia sebulan. Dan masa tu saya pun mungkin agak letih selepas bersalin, tidak ada rehat, duduk di hospital. Tahulah keadaan macam mana kita duduk di hospital kan, tak macam berpantang di rumah. Saya pengsan di bilik doktor masa itu. Tapi alhamdulillah
ESD ataupun jantung berlubang anak saya dia dah tutup sendiri, jadi tidak memerlukan pembedahan. Dan alhamdulillah lah sampai sekarang tengok dia stabil, dia tidak ada masalah macam biru-biru tu ke yang macam sesak nafas, alhamdulillah. Cuma anak saya masih tidak boleh bercakap, tapi alhamdulillah setakat ni apa yang dia nak kita boleh faham lah. Kemudian oleh kerana apa, dan dia untuk berjalan tu dia lambat lah. Budak-budak Down Syndrome ni perkembangan dia sangat lambat, tapi kita jangan putus asa. Kita kena sentiasa lah, macam saya selalu bawa dia pergi fisio ya. Dan kalau tak silap dia dia pandai berjalan hanya setelah umur dia hampir mencecah 4 tahun. Masa tu saya mengandungkan adik dia bongsu. Tapi kita memang pergi fisio. Kita memang pergi fisio. Pergi banyaklah speech therapy. Tapi itulah. Walaupun kita dah usaha, tapi setakat itu sahaja. Maknanya dia setakat ini masih tidak boleh bercakap. Ada keluarkan bunyi-bunyi itu sajalah. Kita insyaAllah kita faham. Jadi tak apalah, saya terima. Setiap yang berlaku mesti ada hikmah dia. Cuma itulah, cuma hasrat saya, saya teringin sangat nak dengar dia panggil saya. Sekali je pun tak apa, panggil mama kan, macam anak-anak yang lain. Okey, tapi tak apa, saya reda. Okey, jadi terima kasih kepada semua yang selalu mendoakan kesejahteraan Bobo. Sebab dia ni kalau dia sakit ke apa, memang ramai yang akan yang ramai orang yang akan bertanya tentang dia, tanya khabar dia. Terima kasih semua support, terutamanya apa semangat dan apa ni segala sokongan daripada kaum keluarga, adik-beradik saya, ipar duai, semua sekali, arwah ayah saya, ibu, semualah, ibu mertua dan sebagainya. Dan juga kepada rakan-rakan sekeliling saya, guru-guru yang banyak membantu, dan semua orang-orang yang sentiasa, alhamdulillah, biasanya most of the time kita dikelilingi oleh orang yang baik-baik, jadi syukur alhamdulillah. Terima kasih kepada semua yang terlibat dalam di PDK, start daripada PDK di Desa Kencana, di Kata Sahabat, kita ada di Jerantut, juga di Kota Gelangi 2 dan juga SMK Kota Gelangi 2. Jadi hari ini juga saya akan kongsikan, itu sebesar sedikit lah, mungkin pada perkongsian akan datang saya akan kongsikan beberapa lagi, beberapa lagi mungkin tips kan. Okey, jadi untuk kali ini saya akan berkongsi sebuah puisi yang saya olah. Saya tak pandai sangat, tapi itulah luahan hati seorang ibu untuk anaknya. Tajuk puisinya Anak Syurga Mama. Jadi semoga apa yang saya kongsikan ni menjadi apa, mungkin boleh jadikan panduan, menjadikan mungkin sebagai satu mungkin bermanfaat kepada terutama mereka ibu-ibu, ibu bapa di luar sana yang sekasut dengan saya. Tak apa, kita, you're not alone. Kita ada juga support group kita. Kita ada Persatuan Sindrom Down Malaysia, dan kita ada juga dalam grup-grup dalam Facebook dan sebagainya, kadang-kadang yang inilah aura-aura positif ni lah yang kita perlu serap untuk kita terus kuat, untuk kita terus maknanya memberi yang terbaik untuk anak kita. InsyaAllah anak-anak yang istimewa, Tuhan anugerahkan kepada ibu bapa yang istimewa. InsyaAllah kita anggap macam tu, InsyaAllah dan Tuhan mungkin nak bantu kita, nak memberi jalan untuk kita ke syurga lah bersama anak-anak kita, InsyaAllah. Jadi jagalah mereka dengan baik. Kita cuba asuh dan kita cuba pelihara sebaik mungkin.
InsyaAllah mereka ni mungkin akan tarik tangan kita untuk sama-sama ke syurga. InsyaAllah, amin. Jadi bolehlah hayati puisi saya selepas ini. Jadi kalau perkongsian saya bermanfaat, boleh share video ini, like, komen dan subscribe channel Cikgu Ainun Suryani. Okay, kita jumpa lagi. Bye. Tanggal 7 Mei 2003, lahirnya kamu. Cahaya mata ketiga, permata keluarga. Syukur bersulam bahagia. Namun saat gembira bertukar hibah, tatkala mendengar berita, kau berada dalam bahaya. Rasa di hati mama, hanya Tuhan yang maha tahu. Setiap masa berdoa untukmu, terkadang terasa goyahnya rasa. Melihat kau bagaikan tersiksa, mata seakan tidak mampu melihat tiup-tiup memasuki tubuhmu. Seawal usia 2 hari, kau harus menjalani pembedahan. Namun, terima kasih mujahidku. Tiap ujian berjaya kau laluinya. Sesungguhnya kehadiranmu menjadikan mama lebih kuat dan tabah. Doa sentiasa dititipkan. Semoga Tuhan kurniakan yang terbaik untuk kita semua. Anakku, keranamu mama rela pejamkan mata atas segala tohmahan, pekakkan telinga atas keji dan hina menggurus jiwa. Perjuangan menentang satu dunia demi yang terbaik untukmu pastinya. Anakku, mama tetap bersyukur menjadi pilihan Allah untuk menjaga amanahnya. Maafkan mama yang tidak sempurna. Maafkan mama atas segala kelemahan. Kasih sayang mama usahlah disangsikan. Hasrat mama teringin sekali mendengar panggilan keramat mama dari bibirmu. Anakku, segala yang berlaku ada hikmahnya. Kini mama kian mengerti dalam menilai erti persaudaraan dan persahabatan. Siapa di sisi saat menempuh ujian, tanpa mama sadari ramai menyayangi. Anakku, kau seputih kain tiada dosa. Senyumanmu cukup menenangkan. Kaulah sumber kekuatan, mengajar mama erti ketabahan, menahan segala kesakitan. Anakku, kau syurgaku. Kaulah sumber kebahagiaan. Kau memberi segenap harapan. Teristimewa anugerah Tuhan, takkan ku persia. Akan ku asuh dan ku jaga dari kecil hingga hujung nyawa. Memberikan yang terbaik dari segala, moga ditakdirkan membawa daku ke syurga. Ku belai dan ku manja satu amanat ujian dunia. Aku reda dan terima seadanya. Anak istimewa punya hati suci mulia, mengharap kasih dan doa. Terima kasih anakku, memilih kami berdua jadi ayah bunda.
anakku, berpegang keyakinan hikmah takdir ilahi. Terus melangkah, Mama kuatkan diri. Perjalanan diatur berpaksi matlamat di hati. Pimpinlah Mama dan Baba bersamamu kelak menuju syurga Rabbi. Amin, amin, ya Rabbal 'Alamin.